Ya, selamat malam Tribuners. Saat ini saya Gera Leonardo, wartawan tribunjakarta.com, sedang berada di wilayah Pegangsaan 2, di mana saat ini permukiman warga di wilayah Pegangsaan 2, tepatnya di kawasan Gunungan Kabel, sedang mengalami kebakaran. Dan saat ini tim dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara tengah melakukan upaya pemadaman terhadap bangunan yang terbakar. Saat ini petugas masih terus menyemprotkan air ke area rumah yang terbakar, Tribuners. Inilah proses pemadaman yang dilakukan petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara. Belum dapat diketahui secara pasti, Tribuners, berapa jumlah bangunan yang terbakar. Namun memang saat ini dapat terlihat bahwa bangunan yang terbakar terdiri dari rumah-rumah warga. Dan saat ini tugas dari pemadam kebakaran masih terus berjibaku memadamkan ataupun menyemprotkan air ke arah bangunan atau rumah-rumah yang terbakar di lokasi kejadian. Dari atas saja. Rame-rame saya kira ada yang berantem dari atas kan. Saya dapat kebakaran di mana kok kenapa dari atas. Oh iya. Ya, dapat terlihat Tribuners, ini juga sejumlah warga tampak berupaya menyelamatkan barang berharga dari rumah-rumah mereka seiring dengan proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas di lokasi. Untuk sementara ini belum dapat dipastikan jumlah bangunan ataupun rumah yang terbakar. Petugas juga masih mendata apakah ada korban dari kejadian ini. Adapun memang lokasinya dapat saya sampaikan lagi berada di kawasan Jalan Pegangsaan 2 Raya, Kelurahan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ha!